sahabat, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya, baik-baik saja. Di depan saya ini ada tiga jenis senter kepala. Ini adalah salah satu ide bisnis bagi teman-teman yang berada di dekat laut, sekitaran pantai. Biasanya banyak pembeli yang mencari senter kepala seperti ini, dan kita sebagai counter pulsa atau mungkin yang memiliki kios aksesoris bisa juga menyediakan senter-senter kepala seperti ini. Kebetulan di depan saya ada tiga jenis pilihan ya, mulai dari yang kecil. Kecil ini lumayan ini untuk kebutuhan yang ringan-ringan lah, mungkin hanya sekedar mancing atau yang biasa pergi ke kebun ketika malam hari, ini sangat diperlukan. Ya teman-teman, ini adalah senter kepala dengan merek, aku enggak ada mereknya ya. Aduh, ngezoom. Dengan merek Linlong JL460. Wah, di sini ada gambar orang mancing. Sebenarnya sangat pas sekali senter ini digunakan untuk mancing. Ini adalah salah satu senter kepala dengan sistem penerangan lampu LED tahan hingga 8 jam. Baterainya menggunakan baterai dengan kapasitas 2200 mAh. Ya, bisa dicas kembali. Jadi setelah dipakai misalnya dalam aktivitas mancing, sudah dipakai sekitar 8 jam lobet, nanti sampai rumah dicas lagi. Hebatnya dengan kita membeli ini kita dapat bonus, teman-teman. Kita coba buka ya isinya. Wah, ternyata isinya itu ada sejenis bola lampu begitu ya, teman-teman. Bola lampu nanti bisa dicolok di senter. Kita tes ya. Dicolok di senter di samping tombolnya nih, tempat ngecasnya juga di sini. Ya dicolok. Wah, lumayan ya. Jadi kalau teman-teman pengen mancing, ini bisa dipakai, digantung di pohon, digantung di ranting bisa. Pas di rumah juga ketika mati lampu ini bisa digunakan. Di dalamnya ada apa lagi ya? Ada cas chargernya. Tuh, chargernya seperti ini, kabelnya tidak terlalu panjang. Ada juga tali untuk dikaitkan di kepala. Ya, ini harganya murah nih. Ini harganya sekitar 80 ribuan kayaknya nih. Ya, 80 ribuan lah. Ini lumayan untuk kebutuhan mancing, kebutuhan persiapan ketika mati lampu. Yang paling kecil. Kita melangkah ke yang sedang. Yang sedang ini mereknya sama, mereknya Linlong juga. Ya, mereknya Linlong. Ini sekitar 200 ribuan harganya. Senter kepala bisa digunakan untuk menyelam. Jadi kemampuan menyelam bisa 200 meter, teman-teman. Jadi teman-teman yang biasa pergi melaut mencari apa namanya? Mencari hasil tangkapan di laut, ini bisa digunakan, di mana di dalamnya dilengkapi dengan kacamata renang. Kita lihat, ini ada kacamata renangnya. Kacamata renang lumayan. Nah, tapi ini tidak dilengkapi dengan bohlam lampu ya. Dikhususkan untuk yang menyelam. Sebenarnya ini ada dua pilihan, cahaya kuning atau cahaya putih. Ini sudah tahan air dia. 200 meter bisa bertahan ketika digunakan menyelam. Ini juga bisa bertahan 12 jam, teman-teman. Cocok sebagai pilihan agar kita bisa menyelam lebih lama. Oke, kita beranjak ke pilihan yang ketiga. Ini yang agak besar sedikit dan lebih mewah kelihatan dari dosnya. Ya, ini dengan merek Kiseki. Merek Kiseki klasik, terang lebih terang 20 jam bertahan.
ya, yang tadi 8 jam, yang tengah 12 jam, dan ini 20 jam bertahan. Komponen impor, super tahan air, teknologi asing. Jadi ini barang impor, mantap. Lebih terang. Ini bisa dijadikan pilihan untuk bisa digunakan pergi melaut. Kita cek dalamnya apa saja bonusnya. Oh, ternyata dapat tas. Oh, lumayan teman-teman ya. Ada juga tali pengait di kepala. Oh, dapat bohlam lampu juga. Itu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan budget. Ini harga berapa, Linda? Yang loreng? Ini harganya sekitar 250-an ya, 220 sampai 250 ribuan. Ini. Ya, itu aja teman-teman, hari ini review singkat mengenai senter kepala yang bisa menjadi pilihan ketika teman-teman ingin melaut dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa.